setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan diteguhkan olehnya, dikuatkan olehnya, maikomi tapada-pada usak bu'i tu kada kapatonganan. Kupatongan tu puang matua ambek toma kuasa tu umpada di langi na lino. Si Yesu Karistu anak tunggak na puang ta. Tumangka ditambuk belana kekuasaan na penama salo na nariani anak dara Maria. Tumangka umperasai kama pak diran tona paparentana Pontius Pilatus na dia tak nama tina dipilihan. Tumentama mo inan pak kampan ia tona Allah mak pentalun tuo mi sule dio mai alak na tomate. Tukendek molangan suruga unisung dio kanan na puang matua ambe toma kuasa. Dao mai lanani sae umparesa to tuo sia tomate. Kupatongan tu penama salo Gereja Katolik masalo, kasih turusan nato masalo, kagarisan kasalan, katuan sule, katuan selakona, amin. Tapa sambayangani tesiulu. Bagi orang tua kita, ayah, kakek, suami tercinta, Frans Lepek Masak, yang telah meninggal. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya, dan karena kasih-Nya ia disambut dalam kerajaan abadi yang penuh kebahagiaan dan kedamaian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Orang tua kami Frans Lepek Masak telah menanggapi undangan Tuhan untuk turut serta dalam Ekaristi Kudus. Semoga dia diperkenankan turut ambil bagian dalam perjamuan surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan, semoga Allah memberikan penghiburan, kekuatan, dan keteguhan kepada keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan. Berkat iman dan pengharapan akan kasih dan kebaikan Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang meninggal dalam pengharapan akan kebahagiaan kekal, semoga Allah berbelas kasih dan menempatkan mereka dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga iman akan Kristus menguatkan hati kita untuk memiliki harapan bahwa yang percaya kepada-Nya akan memperoleh kehidupan kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan hadir dan menyertai serta memberkati kita, agar seluruh acara katongkonan yang kita mulai hari ini hingga pada saat nanti, pada saat penguburan, seluruh acara dapat berjalan dengan baik. Semoga Tuhan menganugerahkan kekuatan, kesabaran, serta kebijaksanaan bagi siapa saja yang terlibat, teristimewa keluarga. Dan Tuhan pula melindungi, menyertai, sehingga apa yang dilakukan memberikan arti bagi kehidupan keluarga yang ditinggalkan.
Marilah kita mohon. Wabuang ambek mamase, kisorong mati kalimit, tepe malak kisipatuna tuka salamaranna, kiando lako ambek, kasalamaran lako ambek Frans lepek masak. Mangkamo miserui ulendui wai pak dioran masallo, deno pak. Anna to temo miseri dio mi dosa sia lindo maligna ulen dui rarana uang Yesu Kristu. Gelanna ia mo puang pelak bakki. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa dan Kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu, kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dengan dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan percurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan kebaikan.
akan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Frans Lepe Masak, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadiratmu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama kami. Kemudian nanti dilanjutkan oleh kor dari Stasi Simbuang. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umatmu, teguhkan iman harap kasihnya. Kuatkanlah dengan rahmatmu dalam mewujudkan amanatmu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Kita sambung sesilan nomor 7, kita nyanyikan ayat A dan B, kemudian disambung oleh kor dari Stasi Simbu. Jikalau gandum
tak jatuh di tanah, tetapi jinnya satu tak berbuah. Sesungguhnya Yesus sudah mengatakan jika mati akan berbuah limpah. Barang siapa mencintai nyawanya pastilah akan kehilangan dia. Sesungguhnya Yesus sudah mengatakan lebih baik mati untuk tumpuan harapan sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umatmu, teguhkan iman harap kasihnya. Kuatkanlah dengan rahmatmu dalam mewujudkan amanatmu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan luka lara, dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Kita sambung sesilan nomor 7, kita nyanyikan ayat A dan B, kemudian disambung oleh kor dari stasiun Singgung. Jikalau gandum tak jatuh di tanah, tetap bijinya satu tak berbuah, sesungguhnya Yesus sudah mengatakan jikalau mati akan berbuah limpah. Barang siapa mencintai nyawanya pastilah akan kehilangan dia. Sesungguhnya Yesus sudah mengatakan lebih baik mati untuk hidup kekal. Pada wajahmu yang suci, matamu nampak bening sejuk rembut, kau pandang pada abdimu berdoa,
ambek sumpu makuasa. Iku resumanga tukatui murang masallo langka maduk senangki makarento temo. Denupa anak ulendui kama pak diran sia kama limbangunan na anak ni Yesu Karistu. Ia te ambek sia nenekki Frans lepet masak. Dilendokan diomai peporin na dosa. Siam nyanta imentama kada tuangi. Anak ia tu kami tuona pak. Dao te kulikna padam. Lakbil-lakbil raka lako anak ampo siara putalangna. Lami rinding palak kan saya lako atunat. Kisule duka menolo mati di kalemi. Lan pangantakna Yesu Karistu uangki. Amin. Narondong kami puang matua solanasa. Denupa anna pasakena puang matua lempan laku kamu masolanasang lansang anak ambik na anak na pena masalo. Amin. Siuruk solanasang rampuran dan namu indete tukape malaran masalo sia kapas sampayang nganta masolanasang. Kure sumanga langan buang matua. Nakua Yesus dan silan nomor 10. Nakua Yesus pertamaku lasi maka korotongan koni susi aku umpaka boroko ungkapan bela sungkawa, penyerahan ungkapan bela sungkawa yang pertama itu dari umat Stasi Tambunan, dan kami mohon kesediaan Bapak Ketua Stasi Tambunan untuk datang dan menyerahkan kebersamaan saudara, orang tua dan anak dari orang tua kita Frans Lebe Masak kepada Bapak Ketua Stasi Tambunan. Kami silakan. Mohon duduk. Kami mohon ibu untuk bisa. Ada bunga terangki jemaah stasi kedua, kurs mengatakan kudirikannya rasanya ada tanda dan serana umat stasi Tambunan. Apa dulu jemaah itu di kota belaku Bapak Pastor, tapi belaku Bapak Pengantar, dua stasi, tapi belaku teman perintah, saya tapi belaku teronto pepandaran, pekendoran, dan tetondok. Bagi kuam akadah doa kedua, kurisma laku Bapak Pastor Paroki yang telah mengantar kita dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini, serta laku bira-bira Bapak Pengantar, siapa Bapak? Bapak Pengantar itu nalai juga bagian dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini Bapak Kurisma. Nagi kuduka kami atas nama Dewan Stasi serta seluruh umat mengucapkan terima kasih laku ke keluarga berana tontonan bum permasalahan lokasi
sehingga perayaan kita, perayaan Ekaristi dapat berjalan dengan hikmat dan sangat sakral. Oleh karena itu kami sekali lagi mengucapkan atas nama gereja, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan rukun Santa Maria yang telah membersihkan lokasi sehingga perayaan kita dapat berjalan dengan sakral. Nestor Luna kikwa duka lamai gereja atas nama seluruh umat. Kikwa kami juga mengucapkan turut berbelasungkawa, berduka cita atas kepergian orang tua kita, nenek kita, suami kita, Bapak Frans Gede Masa. Oleh karena itu kami akan menyerahkan kebersamaan kami, tetapi kikwa nandina jumlah atau tatiro mungkin tang si puang kabang sang buku tole patuh sang biji tole jarakan abulu sang penganan, tetapi hakikatna tulah kita tonton terbentoi kumwa jatuh kita tonton pangki isyala masya sipa kaburo lan gereja langkan seranta laku pulang atua. Oleh karena itu sekali lagi kwa nanti ina bukan nanti katiro, tetapi patuna tuba tangan tentang tata pada mato Rasulullah mana sadianan kematian tang sepatu kalau aku resi banget belan na langki kama bandaran kama susan apa tak sengak na pilati pokada sama ini juga kurus semangat tu waktu di bengkan ni laut pokada sama buku dua buku kada si tetene tujona kaparentan inde Toraja Utara padahal ini betul kikua tabela kolomal abine Bapak Pastor Suster Dewan Stasi tabela kolomal abine toron ambe toron indok tabela ko turanto aparenta selaku kita mintu solanasang secara khusus selaku keluarga mangkamo kipokada yongi ini rebuntu dengen apa tak erana salah kekitoli kipokada indete kumua tasisan di solanasang kita inde masyarakat Toraja Utara secara khusus inde Lembang Kalung Penanian kumua ya te kita Toraja Utara ya tu pasa tu masai mota kamali masyarakat Toraja Utara kumua la dipasule malako dandanna na totemo randuk to na tanggala apa lang te bulan misa dipasule malako dandanna tu pasa lau bantu ki kela tako sanggamna daya mutolak lama pahang ki solanasa belanna dembangki tu menjadi provokator kumain tadi paksin la diposanggal padahal demi untuk kebaikan diri sendiri. Kemudian sekaruna ia telah tatingwena iomo tunu umuru sang 6 tahunna sampai umur 11 tahun la diusahakan divaksin. Sabak loki mas sekolah ba atularota pas sekolah tu nakta getekna divaksin ina ngatai Malaysia nala diterima. Jadi amu tau tak sadar tu tomat tuan na tak aje tuan nak tak mak vaksin. Kikua jomi kami kikua eden ni mana itu makan rakna gen ni mana itu tanggangan mengelainan lalu mata penanta jomi kami kikua
mohon maaf pada meto kurang semangat sangat jenna kama susah. Ungkapan hati dari Dewan Stasi Santo Markus Simbuang yang akan diwakili oleh Bapak Martinus, kami persilakan. Saya mohon izin kepada Bapak Pastor bersama Dewan Stasi. Kukatabi lako kita solanasang, lako turun kumak perintah, turun nambik siya tuparengi elante tondok. Sitongan na yate lako parampo, kukua lolo makada karampongki dari Stasi Santo Markus Simbuang, Paroki Santo Paulus Gietengan dengan beberapa pengantar yang hadir pada malam ini. Pertama, tulah kupokada kukua yate kamaliana inde ambe batu nenek. Sangat menyedihkan stasi di Simbuang. Yang pertama, maaf upokade susito. Mau sejak tahun 1992 almarhum sebagai ketua pembangunan di gereja. Dan gereja kami di stasi Simbuang sudah dua kali pemberkatan. Yang pertama pada tahun 2013, kebetulan almarhum ini sebagai ketua umat. Dan pada tahun 2019 ditabiskan lagi. Jadi jasa dari almarhum ini linduk magasan nalaku kami. Bayangkan mulai dari tahun 1992 napanundukkan kami di gereja Katolik. Jadi mohon maaf bahwa gereja kami di Stasi Simbuang sudah dua. Satu gereja lama dan satu gereja baru. Atas partisipasi dan dorongan dari almarhum, ya matauki kue makada, kami dari Stasi Simbuang ini sangat kehilangan sosok almarhum ini. Bayangkan berapa puluh tahun menjadi tomak panunduk lan gereja Stasi Santo Markus Simbuang. Juga kukuam bainang susi moya. Ya duga tuto balu menjadi Thomas Serong lan gereja. Umpa udang pasi di itemai kena morong apa rokom barokona stasi. Jadi yamu kukui kami sangat-sangat berduka cita atas kepergian dari orang tua kami ini. Kemudian saya juga merasa berduka cita sejak saya menjadi apa sangat netok karena nabena atau maaparenta misa pasanan. Selain saya sebagai pengantar nabenduka nak pasanan yo atau maaparenta yo misa sekolah, dan kebetulan juga almarhum ini sebagai komite. Jadi budak liu tu pasanan di kana pasante almarhum. Sampai sekarang dia masih tetap komite karena belum ada kepengurusan. Jadi sejak tahun 1991 menjadi komite sampai sekarang. Yo misa pasikolat. Ya mata kukai etang kibela di kealam bayak itu pena melona te to matuanta solanasa. Apa kubuaraka? Pak Purena puang tu dadi ilaku kalena. Sehingga atas nama keluarga besar SDN 220 Impres Rantai Saku dan segenap umat yang ada di Stasi Simbuang turut berduka cita atas kepergian orang tua yang kami kasihi ini. Nah, kutampaki kukua pelak kami lalam yambe. Nah, kalau lagi kami marintingki dan nampak miti rasulekan ni te Allah lagi patuh lako. Nalako kebal. Nalako anak ampuh kukua apa tu mirasakan kami
turut merasakan yang sedalam-dalamnya. Semoga Tuhan memberkati sekalian. Terima kasih. Yang tertulis hati dari Dewan Stasi Santo Markus Singguang. Kemudian penyampaian ungkapan hati selanjutnya dari wakil keluarga. Oke. Malnak mikutana nina kemudian damaran yang wakili ke kemudian naku Bapak Ratu, tapi ternyata tidak agak Bapak Ratu tadi. Kemudian Tomat Tuan ke Bapak Max, tapi ternyata juga Malar Kobana satu hanya. Jadi kan jadi buka tabik lagi kita solanasan. Dan sebenarnya tu la'abi tulang perang pelang wakili keluarga pekena keadaan. Nah kami wakili keluarga kikua tak sengak anak tu laki parampo sangadina Pak Kurnia Sumangak mui raka angkilan kama susan belan naya tak doto matuangki tu natambai mapuan atau mampata lami alak tangaki masolanasa. Pak Kurisumasa, Pak Kurisumasa pertama yang mutu lako Bapak Pastor Paroki Tuma Adin Rampo Unang Takit Lan Misa Rukim pada sore malam hari ini untundikan ni kami keluarga usorong indedo ambek kika boroi naranung kikumau lendui pasambayangan ta la abi pangantana Bapak Pastor ya tedo tematuan ki ma adin larampo mana apalangan Allah malabi ma tuang to tumampata lama pendana ki ko kure sumanga la ke dewan stasi sola umat lo mai stasi Santo Markus Singguang belan laki kana sai kumua randuk na inde tematuan ki lan agan kamasakian manasa kumua umat sisola dewan stasi tontong dukabang rampo umpas sambayangan ni saya rampo duka usisolan ni tu keluarga siluki sendoki undagaran ni tulan apa malekena inda doto matuangki apa kena inang puang matua ya tulah abik makuasa laku kita tantan sini saata laki kua kuda sumangat tu pelayanan mi selama sesolan ni tak tomat tuan kido randukna nasak ringan tujuh nasaki narungan ni natampai puang tu mampata mak kuda sumangat dugakan laku Dewan Stasi, Stasi Hati Kudus Yesus Tambunan, sisola umat, tutonton dukabang usisolangkan ni, urampo usisolangkan ni ulendik kapas sambayangan, pelayanan, randu tak ada tu angin dipuduk na inda dodok tomatuangki, tonton bangtu umat, sisola Dewan Stasi Jomi Tambunan, rampo untundikan lanpas sambayangan, lagi kau jami keluarga, kure semangat kau yang jami kematian. Mak kure semangat duka kan laku to mak parenta. Belana ulendi to mak parenta norungannya te isin. Mak din sa di bengkan ni lampanate inde patira sangkaan inde to matuangki. Ana mak din di pogoran. Nade naupa ni te patira sangkaan to matuangki mak din la di pada tak melo seturuk lalam pak porayan na puang matua susi duka lola koto parenge tu tonton duka bang ulah apal apaikan sembung karang kani lalan tu apa tu ma adil la di pogau ulen bi tak patira sangkaan inde tematuan ki kikua duka kura sumanga anna tonton bang kiran nunggu kamu kamu to parenge sia ambek lantek tondok
tonton wala susolangkan ni lawan tiro kan ni anna ma adinya te patira sangka ani de toma tuangki mana sama adilla di la di pana ta melo anta po mau pa isolana sang la abila kala ko balinna se anakna anna po mala abi puang to tumampata se ala ko mintu keluarga sia ya te tomat maringan lete matimpan lima tutontong bangun si solangkan ni randukna direncana indi acara patira sangkaan atau matuangki manasa yakin na tena kamu mas solanasang kusanga ma'adin teta mungkin lampo na alam panak tak melo di acara patira sangkaan atau matuangki tapi belana tontong kamu si solangkan ni belana letek maringan ni lima matimpan ni anurungan ni ma'adin dadi selako te Allah to temo na tonton duka bangkiran nuan kumua tonton poko miusi solangkan ni bantukan ni anna ma'adin yate acara patira sangkaan atau matuangki ma'adin lata panak tak melo situruk lalan pak korayan na puang totu mampata na kitole kikwa kuru semangat na ki sa'ading matu manasa kikana saya kumwa buddha liu randukna sibaki sisolangkan ni randukna direncana te acara patira sangkana tomatuan ki sehal saya lako dalo totemo inanga buddha tu kakurangan tu kipogau lako tingayo malabi tamas solanasang naku kami itu nata belana keterbatasan yang ada pada kami dan kami mohon untuk dimaafkan dan biarlah kita tetap senantiasa bersama-sama bergandengan tangan untuk dapat melanjutkan acara patiran sangka orang tua yang kami cintai ini. Sekali lagi terima kasih, semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang tentu sang buku dengan buku kada maktu ungkapan hati dari keluarga. Nah acara seterusnya disorong lako ibu-ibu PKK dan ada siapa tuh apan talo dapok na pamir amita pala kali pasakke mata to na puang to tumang patah Sudah betul ni aku. Sudah ini kan deh. Tapi bela tu ki. Ini kira lah ni. Iyo. Membela lah lah mina. Iyo, pelak kami dulu. Ahora nos comparé en el otro sitio.
Mana dah? Nasi tu. Siapa bila? Ada sanksi.